Halo Sobat Catur, pada video kali ini kita kembali bermain catur online. Catur cepat 10 menit. Lawan kita dari Meksiko. D4, D5, C4, D6, kuda F3, kuda F6, kuda C3, kuda D7, gajah B5, G5, bidak C6, bidak G3, menteri A5, ini adalah gambit menteri varian Kamdipin. Ini pertahanan, sering saya mainkan sebagai pemain hitam. Bukti, saya pukul bidak D5, hitam, kuda pukul bidak D5, putih menteri C2, hitam gajah B4 sudah dapat satu bidak ya. Oke, benteng C1. Kita pukul bidak A2. Oke, gajah D3. Hitam pukul kuda di C3, B pukul C3, menteri pukul menteri di C2, benteng pukul menteri di C2, gajah D6, putih rokade, hitam rokade. Putih maju bidak C4. Hitam benteng E8. Putih bidak maju C5. Hitam gajah C7. Putih gajah F4, hitam pukul gajah F4, E pukul F4, hitam kuda F6, putih benteng A2. Hitam kuda D5 mengancam bidak di F4. Bidak maju G3 membantu bidak F4. Kita kuda B4 mengancam benteng dan gajah sekaligus. Benteng A3, kuda pukul gajah di D3. Benteng pukul gajah D3, tidak maju B5,
Putih, Benteng B3, Hitam Maju A5, Putih Kuda E5, Hitam Gajah B7, membelah bidak di C6 dan ancam kuda. Putih Benteng A1, Hitam Benteng E8, mengancam bidak di D4. Putih Kuda F3 melindungi bidak di D4. Hitam Benteng B7. Putih Raja F1. Hitam bidak maju E4, A4. Benteng B4. Hitam bidak F6 menghalangi kuda naik ke petak E5 atau G5. Putih Raja E2. Hitam bidak H6. Putih bidak maju H4. Hitam Benteng A D8. Putih Raja E3. Hitam Raja F7. Putih Benteng A3. Hitam Gajah C8. Putih Benteng C3. Hitam Benteng D5. Putih Benteng D3. Hitam maju bidak G5. Putih pukul G5. Hitam pukul G5. Putih pukul bidak G5. Hitam maju bidak G5. Putih pukul bidak F6. Hitam maju bidak E4 mengancam kuda dan benteng. Raja pukul bidak di E4. Hitam Gajah F5 skak. Raja mundur E3. Gajah pukul bidak di D3. Raja pukul Gajah D3. Benteng pukul bidak C5. Raja lari E4. Benteng C2. Kuda E5 skak, Raja pukul bidak F6, bidak maju F4, hitam bidak maju A3, putih benteng B1, Hitam bidak maju B2. Putih benteng A1. Bidak maju B4. Putih bidak maju G4. Hitam bidak maju B3. Putih skak ke G5, Raja lari ke G7,
Putih kuda D3. Hitam benteng D3. Kiskat. Raja buku benteng tidak maju B2. Benteng pukul A2. Tidak. B1 menteri. Raja lari. Menteri pukul benteng. Dan putih menyerah karena sudah kalah. Satu menteri. Dan seperti tadi, posisi berpacu. Siapa yang cepat, maka dia akan unggul. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih.